Selamat datang di channel Dakar 8000. Di depan kita ini sudah ada sebuah Honda CBR 250 RR Baby Blade ya. Oke, ini kepunyaan dari Wanto ya, dari Aura Racing Motorsport dan Pasar Bali. Jadi kemarin motor ini ya sempat viral ya di kalangan kita yang suka motorsport. Top speednya udah mentok ya. Mungkin kalau Jakarta udah biasa, cuman karena ini di Bali ya masih jarang-jarang lah ya. Sampai 199. Itu mungkin tadi kawan-kawan di depan udah lihat tadi cuplikannya. Ya seperti apa top speednya. Dan sekarang yang kita bahas adalah modifikasinya. Seperti apa sih modifikasinya? Nah, kebetulan Wanto nggak ikut, cuma tadi saya sudah interogasi untuk modifikasinya. Ternyata modifikasi dari Baby Blade ini nggak banyak ya, malah nyaris seperti motor standar, ya, walaupun tidak standar banget ya. Jadi seperti yang kawan-kawan lihat, mudah modifikasi yang dilakukan ya. Yang kelihatan banget udah pasti fairingnya. Ini fairing udah pakai fairing buta ya, udah fairingnya udah custom. Nih depan, ini udah tempatnya lampu sama saluran udara ke sana kiri kanan, ya. Terus sebelah sini udah nggak ada lagi nih. Ini udah buntu semua. Ini dia tadi saya bilang saluran udaranya masuk. Sebelah sini juga. Tuh, ya. Itu sudah. Itu yang kelihatan pertama. Terus apa lagi? Ya, tangki kayaknya juga ya. Dikondomin sama Wanto. Ini ada ya, oke, variasi kecil. Di sini ada karbon-karbonan untuk buka joknya ya. Terus ada tail tidy sini. Terus ada hugger di sini. Kenapa dari Proliner RM Performance. Ini special edition kayaknya, RM Performance. Terus dari footstep pakai RCB seperti ini. Ban belakang pakai Dunlop. Dunlop apa nih? Alpha 13 SP ya. 150/60 ring 17. Terus di sini dari Rizoma, dari tempat minyak remnya Rizoma. Terus di sini ada, aduh tiba-tiba saya lupa namanya ini. Ya, oke, okay, itulah pokoknya dari Black Diamond. Terus apa lagi? Dari sektor depan. Sektor depan cuma selang rem aja yang diganti pakai Hell. Kalipernya masih standar. Di sini ada corong angin ya buat dinginin si cakram. Ban depan sama Dunlop Sport Max juga ya. Alpha 13 SP, ukuran depan 110/70 ring 17. Apalagi yang bisa kita lihat? Itu aja sih. Nah, ini untuk radiatornya ini dikasih pengaman aja di sini. Kayak jaring-jaring gini ya. Supaya nggak langsung kena nanti si radiatornya. Oke. Coba kita lihat sebelah sini, modifnya apa lagi? Nggak ada sih di sini. Nggak ada modifan apa-apa lagi di sini, cuman ini gearnya belakang udah ganti pakai yang 43 dari WR3. Dari sisi kokpit ya, di sini ada banyak banget pergantian di sini ya. Ini ada tambahan tombol, terus dari segitiga atas udah pakai CNC punya WR3 di sini. Terus ada steering damper CSC. Apalagi ada voltmeter tambahannya. Udah, itu aja yang kelihatan dari modifikasi yang terlihat ya. Jadi modifikasi yang terlihat. Ini lupa. Untuk apa istilahnya nih, saya lupa juga nih. Tiba-tiba ini dari Rizoma. Dan handle-nya ini dari nih. Bikers ya. Udah, ini handle-nya dari RCB kanan sama kiri. Modifikasinya itu lebih ke banyak ke internal mesin ya. Ke internal mesin di dalamnya sini. Jadi modifikasi yang paling pertama itu yang paling berpengaruh adalah camnya. Itu camnya udah nggak standar lagi. Jadi cam ini dibuat untuk tarikan atas saja. Jadi tarikan bawah itu mirip kayak motor standar. Tadi saya bawa, iya sih, bener kayak mirip standar. Di atasnya baru teriak motor ini. Ya. Terus itu sudah, yang kedua tentu ECU-nya juga. Gimana ya, di sana kayaknya ECU-nya juga udah diganti pakai RSR juga. Terus dari filter juga udah diganti aftermarket ya, saya lupa mereknya apa tadi. Plus sama velocity. Udah itu doang. Yang lain
dalamannya masih tahan. Tidak ada porting polis di motor ini. Seperti yang kawan-kawan lihat, itu speednya udah sampai ke 199, udah mentok ya speedometernya ya. Berdasarkan kalau pakai apa istilahnya tadi, alat yang dibilang sama Wanto itu, bukan race logic, data logic atau apa gitu, ini kurang lebih bisa sampai 210 km per jam ya, kurang lebih. Jadi ya nggak tahu yang speedonya mentok cuma sampai 199 soalnya kan. Yap, demikian saja dulu video modifikasi ya dari si CBR250RR baby blade ini. Jadi kawan-kawan udah lihat semua berapa dapat horsepowernya dia ya, tampilan modif eksteriornya kayak apa ya, yang sudah dimodif apa saja udah kelihatan semua ya. Mungkin bisa jadi acuan kawan-kawan pingin modif, kawan-kawan yang pingin modif CBR250RR ya, ini bisa dijadikan acuan. Oke, terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi nih di video mendatang. Terima kasih, have a nice day, bye bye.